Assalamualaikum. Malam ni Nisa nak cuba makan sesuatu yang tak pernah makan, iaitu kuih bakar. Kita Nisa Syami, kita oranglah, kita orang dapat dua kuih bakar. Yang pertama adalah dapat daripada Lim owner Blank, dan yang kedua adalah dapat dengan penduduk Oi kapung kat rumah Syami tu. Dia orang Cina juga. So dia hantar kuih bakar. So dua jenis kuih bakar, yang yang supermarket punya dan yang original punya. Dia buat sendiri. Nisa tak pernah makan kuih bakar, dan Nisa pun baru tahu yang kuih bakar boleh goreng. Maksudnya goreng dengan telur, pecah telur, lepas tu celup dan goreng. Dan ada yang kata sedap goreng daripada makan yang biasa. Nisa pun alang-alang nak cari susu kabib, kita cari telur juga sebab rumah habis telur. So kita cari telur, lepas tu kita try buat dan kita try rasa kuih bakar sedap ke tidak. Nisa tak nak makan. So Nisa dah sampai rumah. Ayuh, telur payuh. Ini kuih bakar. Ha, ini kuih bakar yang orang kampung mari hantar. Bau dia macam pulut ke apa? Pulut lepor. Ha, ni ha supermarket. Supermarket dia macam lembek sikit. Ha, ni dia macam kerah. Kita nak cuba ha orang kampung mari hantar tadi. Kita foto-foto ni tu. Saya nak pakai plastik sebab tangan eczema. Mak Nisa potong tu sebab dia lembek. Jadi kita bibit potong. Ooh, nice. So kita dah ada yang dah potong. Mak Nisa potong. Mak ni Nisa minta tolong bibit potong. Ternyata benar lah sama tu. Oh ya, ni bini dia memang dah nak masuk. Kawan nampak pening je. Bezor dah Nisa potong dengan bibit potong. Buat-buat dia macam ni lah kot lah. Bismillah. So goreng. Ya, cukup. So inilah rupa dia. Lepas balik dia goreng, dia macam lembek-lembek sikit. Tapi nampak sedap. So dia bang macam goreng pisah apa dia. Cuma ni saya nak minta maaf lah andai kata cara ni saya goreng tak disalur. Mana? Ya. Dia rasa manis. Rasa dia macam dodok pun ada. Minta makan dia tu tempat panah. Ini pertama kali saya cuba kuih bakar dan rupanya sedap. Siapa pernah makan kuih bakar? Cuba komen, saya awak suka yang goreng tu ataupun yang belum goreng. Sebab masa Syami upload video tadi, ada yang kata dia makan gitu sedap. Ada yang kata dia suka goreng. Tapi Nisa mungkin suka goreng kot. Goreng masih panah-panah gitu sekali dengan telur.